pucuk daun nangka gede. Ganja India. Dari informasi ini terasinya masih terasi mentah. Tingali bos ya, anu bade metis, bade ngalotek. Tarasina mending ding, tarasi atah. Tuh. Eh, setengah mateng. Awon, tidak baik buat kesehatan gigi. Mantak keusen. Tuh. Masih mentah tuh berdua. Cengeknya tingali. Demurus tuh. Cengek acung mari berem. Sedegler. Tuh gulana. Kalau teknologi itu om? Eceng. Minum dulu, ada. Ini bersama Bun Hercules dan Yon di Kelana. Nongong aja ini, Bung Yondi, lada, pedas. Ini rujaknya sambal lotek, pakai eceng ini, daun nangka, nangka muda, nangka gede, ini ada nangka muda, caya-caya. Ada daun caya-caya muda juga, ada juga, ada jaat, jaat muda. Ya, seperti itulah, serba-serbi muda. Karena Bung Yondi ini kembali sukanya, awet muda. Iya, sukanya daun-daun muda. Daun nangka gede. Di caranya di tuh di pelintir, dilipat, dikual-kual tuh terus. Terus dicoyelkeun karena iya, karena sambal karena kelotek gulana sing seueur. Gulana teh sing seueur jadi berasa manis-manis. Gitu tuh caranya gitu. Oke. Juga sepotong jaat, potongin jadi dua lapis, coyelkeun bebeskeun kana lotek anu pedas, pedas tapi gulanya banyak, langsung mamam. Mantap. Bagi empat, langsung coyelkeun. Karena lotek yang gulanya banyak. Langsung gini. Loteknya kita bebesin, cocolin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada. Bisa juga pakai caya-caya mentah. Ambil dua pucuk. Tuh diambil ininya doang, daunnya doang, dipuntir-puntir biar bulat. Langsung dicoyelkeun karena sambal lotek. Didedelin. Lotek yang gulanya banyak, yang berasa manis-manis. Tuh. Nuh begini. Langsung. Nih, caya-caya muda. Kita dedelin. Yondi kalah. Mantap. Daun caya-caya. Tuh seperti ini, caya-caya. Ini ganja India, namanya caya-caya. Ganja lokal dari India. Kita lipat. Kubek-kubek. Aduh,
membacakan. Lotek Pak ya. Ini genjer. Mantap. Oke. Juga pakai eceng. Juga genot. Ambil 3 helai. 3 helai itu 3 helai. Dilipet 2 kali, press sedikit biar airnya keluar, baru di cocolkan kena sambal anu medok. Gulanya banyak jadi gak terlalu pedas. Ini bentuknya Sekedar informasi, ini terasinya masih terasi mentah. Setengah matang. Tidak baik buat kesehatan. Ini gigi bantak rontok, keusut. Mantap. Ngabulileng. Berhubung kalah karena lada. Bung Yondi. Ini Arjuna kalah sama lada, sama pedes. Duh, dikejoin jadinya. Mantul. Ini ngajelatit sama sirah angin. Nih, caya-caya lagi. Tambah caya-caya. Mantap. Kasih jahat. Jahat muda, mentah. Amis dan pahit, ladanya nyelekit. Pakai kacang panjang, potong. Pakai kacang mentah. Kacang mentah, kacang panjang. Coelkeun. Lep. Set. Ngalimada. Lada bray. Ini cuci mulutnya ada kakao. Ini pakai biji coklat, biji kakao. Ada pisaunya om. Kacang panjang, mentah masih muda. Ada pisau juga. Ini lotek pisaunya om. Mantap. Manis, lada. Ada ngajelatitnya juga. Pak Bubun yang punya panggil nada. Udah mulai habis nih sambalnya. Waduh. Lihat itu sampai keringetan Pak Bubun. Aduh. Keringetan. Ini asli lada. Cengeknya 1 on setengah, terasi 1, gula segandu, uyah weh, 1 sendok, 2 sendok, dijamin mantap. Aduh.
Daun nangka muda dan mentah, genjer, garam. Namanya cuci mulut, cuci apa? Saya cuci gudang. Coklat. Ini ada buah kakao juga, atau bahasa lokalnya ini buah coklat, biji coklat. Jadi cuci mulutnya pakai coklat. Nah, tuh, jadi bijinya ini dimakan, ditelan. Tidak ada ibu. Buah tambah lada. Jadi kalau berak itu merlu. Ini Raden lagi nyeduh coklat. Nah, ini jadi dikeringkan dulu. Pertama dimakan ini bijinya. Nah, kalau kita berak, jadi dikumpulin bijinya, dikeringin, lalu digiling. Kalau udah bubuk ya jadi gini, jadi coklat. Bisa diseduh. Nah. Jadi kayak kalau kopi mah itu kayak kopi luwak. Jadi dimakan dulu sama luwak, baru dibikin kopi. Ini mah kakao. Kakao Haji Yondi. Ini Raden Sapta Adiwijaya. Yang lagi mantang terus sama yang dua ya. Alah, cocok. Ambil coklat, jangan lupa pakai telunjuk. Telunjuk ya? Jari tengah. Jari tengah, pakai jari tengah langsung dicoleknya langsung. Ah, Hidung lengan kamu. Emang bodoh. Coklatnya jangan lupa pakai jari tinggi. Mendidih anggun nyolek, dicolek. Nyolek. Lihat nyoleknya itu kayak lagi nyolek apaan? Nyolek. Biji asem. Biji asem nusa ya yang dua. Dua. Kayak lagi nyolek biji asem katanya. Nih, udah hening, udah herang lah kilap-kilapan. Loteknya